Yo, welcome back again ya. Kembali lagi bersama gue. Jadi untuk konten kali ini, di sini gue bakal mengupgrade akun PIP 0 gue nih ya, di server 5. Oke, tanpa basa-basi langsung aja masuk ke dalam gamenya. Nah, jadi ini adalah sisa-sisa konten dari konten sebelumnya ya. Dan di konten sebelumnya, di sini gue tertahan di lantai 96, nggak kuat. Di sini gue bakal mengupgrade ninja-ninja gue supaya lebih kuat gitu ya, supaya bisa menghadapi si Hashirama ini. Oke, di sini gue udah menyiapkan ninja tumbal dan di sini gue bakal mengupgrade si Jiraiya ya, karena Jiraiya ini masih kuning dan belum punya bintang gitu. Dibandingkan dengan si Kakashi yang udah plus 4, udah bintang 2, Orochimaru plus 2 dengan bintang 2-nya juga. Oke, nggak adil kalau Jiraiya nggak punya bintang ya. Oke. Jadi di sini gue bakal mengupgrade si Jiraiya terlebih dahulu ya. Masuk aja kita masuk ke lab. Ya, di sini gue udah grinding sih tadi ya. Oke, biar nggak lama juga gitu durasinya ya. Kita pakai ninja yang gak kepake, kita tumbalin aja Kabutoya Kushi, lumayan ya. Ada dua di sini, jadi yang satu buat deploy, yang satu buat tumbal gitu ya. Udah ada persiapan. Kita ninja A dulu kali ya. Semoga sih cukup ya. Oke, langsung aja kita kombin nih, nambah 3000 poin. Oke. Semoga nggak ada yang salah. Dan di sini sudah naik bintang 2 ya. Jadi semua ninja utama gua udah bintang 2. Dan di sini selanjutnya gua bakal mengupgrade si Orochi ya supaya menjadi plus 3. Kayaknya bisa nih ya. Soalnya di sini cuman butuh 9 kartu doang gitu. Masa nggak dapet sih ya? Di sini kan stamina gua banyak banget nih. Langsung aja kita let's go aja kali ya. Orochi di sini kalau nggak salah ya. Oke, kita farming. Oke, nggak dapet, masih banyak stamina, santai. Jangan bilang nggak dapet satu pun ya. Oke, dapet card box itu random isinya. Tuh, gila hokinya jelek banget. Oke, dapet card box lagi dua, tapi nggak tahu isinya siapa kan. Oke, dapet scroll SS. Nah, dapet satu, artinya tinggal 8 lagi. Oke, dapet lagi, sisa 7 lagi. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Oke, 6 lagi. Nice. Semoga stamina-nya nggak habis. Oke, 5 lagi. Wah, lumayan hoki nih. Waduh, kenapa card box mulu ya. Kita intip stamina-nya. Sisa 1100 lagi, masih banyak ya. Ya, semoga sih stack-nya nggak habis ya. Ini udah sampai sini. Waduh, waduh, kacau banget. Wow, what? Wah, habis tuh KS-nya kocak. Sisa 5 kart lagi, kita buka aja ya. Semoga ada ininya nih apa? Di sini ya, ada Orochi-nya. Aduh, penuh dong kocak. Ini kalau penuh gini artinya bukan si Orochi nih. Mana ini ya? Kabuto. Oke, Orochi-nya yang A lagi, kocak. Oke, dapat Kakashi. Wow. Jadi misi kita gagal ya. Waduh. Gimana nih? Kita lanjut mungkin di konten selanjutnya aja kali ya untuk farming-nya. Oke, karena ini nggak sampai 150 kartu ya, sisa 5 lagi, tanggung banget. Mungkin kita lanjut besok, tapi di sini gue bakal mengupgrade bintangnya aja kali ya. Oke, kayaknya gue masih ada deh ninja tumbal. Si Gai kita kombin aja, dia nggak guna ya. Kabuto juga. Yamato jangan, Tobi simpen aja. Ginkaku, Gin ya, Ginkaku kita kombin aja ya. Untuk Kakuzu kita kombin aja, nggak butuh gua. 2000. Oke, kita kombin aja langsung. Nambah bintang 1. Oke, ini sama aja kayak ngeplus 3-in ya. Oke. Butuh berapa lagi untuk bintang 4 nih?
Kayaknya gue bakal pindah ninja kali ya, Kakashi ya. Nah, biar adil itu 3-3-3-3 gitu. Jangan 4-3-2 jangan. 4-2-2 jangan ya. Bintangnya oke, paham ya. Oh, ini Yamato ada 2 yang Yamato plus 3 kita kombin aja ya. Nah, ini ninja B nggak guna ya. 600. Oke, bintang 3 juga kayaknya ninja tumbal udah habis. Kita isi deploy di sini ya. Tadi nih, cah, si Yamato ke kombin ya. Untungnya ada cadangan. Mana ya? Nah, ini ya. Oke, jadi ini adalah deploy dengan 35% HP plus 1 trigger ya. Oke, kalau gitu gue bakal langsung SNT lagi aja ya. Siapa tahu sampai level 100 ya. Karena ini masih dalam event. Oke, ini eventnya 1 minggu ya. Dan di sini baru berlangsung 3 hari ini. Masih ada 5 hari lagi. 4. Oke, dong. Kan 1 minggu tuh 7 hari, kocak nih. Oke, langsung aja SNT ya. Kita refresh dulu. Refresh, oke. Nah, kita masuk lagi. Kita let's go ya. Semoga sih bisa naik ya. Kita pas battle. Kita ngulang ya. Oh, semoga sih bisa sampai 100. Oke, di sini gua bakal skip aja kali ya auto ya biar cepet. Oke, ini masih ada langkah-langkahnya. Sampai mana? Wow. Kok aneh gitu ya. Tadi lantai 95 bisa loh, masih ini terseok-seok di sini. Wow, ini banyak banget ya. Kita klaim-klaim dulu kali, oke? Kok hadiahnya kayu semua ya? Hadiah kok kayu gitu. Oke, kalau gitu gua bakal manual aja nih ya. Masa dengan power yang udah di up gitu, masa nggak bisa lewat ya? Oh, lawannya si Jamit. Oke, critical, mes. Nunjuk doang dong, kocak. Kocak, nunjuk doang. Wow, tipis banget. Wah, miss 2 kali loh, sayang banget loh. Wuhuy. Jadi bubur kotak ninja gua. Ih, kok miss ya? Kenapa miss ya? Oke, ini ada apa dengan ninja gua? Bentar ya, gua cek dulu ya. Kayaknya nggak ada yang salah ya. Oke, mungkin kita up ini ya dulu ya, jutsunya. Nice. Oke, Kakashi dengan quality tertinggi di belakang kali ya. Tapi ini nggak nyambung jadinya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Oke, kita coba lagi. Kok aneh nggak lewat ya, padahal di sebelumnya lewat loh 95 tuh. Kayaknya bisa sih ya. Ya, semoga sih nggak miss mulu kayak tadi. Miss lagi loh. Oke, kita pakai skip manual ya. Gua bete banget soalnya kalau udah miss-miss gitu ya. Nah, ini teori skip logout login ya. Kita lihat apakah lewat. Enggak lewat. Coba kita tonton aja kali ya betapa unyu-unyunya ninja gua melawan si Jamet ini ya. Wah, kacau banget. Kok nggak lewat ya? Gila, sakit banget. Oke, nggak ada yang miss, Nes. Oke, kayaknya bisa nih, kayaknya bisa. Oke, Susanoo-nya udah keluar deh. Ini penghabisan. Aduh, miss bego banget.
Lu bayangin pakai CS sama aja tiga rondenya malah miss. Kacau banget ya. Aduh. Udah dinaikin semua loh bintangnya, masa nggak lewat? Wah, miss lagi. Ayo, aduh nggak bisa, cuk. Why? Gila, ini kayaknya gue harus buka ini deh ya. Gue abis keramas soalnya, rambut gue jadi lemes banget nih. Wah, kita coba satu kali ya. Satu kali lagi, apakah bisa? Masa nggak bisa sih? Harusnya bisa, cuy. Oke, gue bakal nunggu madaranya bunuh diri aja ya. Kita tunggu hoki. Aduh, ini apa nih? Wifi-nya mati kah? Oke, ngulang lagi. Kita longcore dulu, siapa tahu menang ya. Teori wifi mati. Kita gacha kali ya. Siapa tahu dapet ninja S. Oh, enggak ternyata ya. Cuma dapet Choji. Sama aja, nggak menang gitu ya. Atau mungkin gue bakal namatin mode stack aja kali ya. Coba kita satu kali lagi sini ya. Aduh, ini bingung banget sih gue, kenapa ketika ninja gue up malah jelek gitu. Tuh. Tuh. Wow. Satu kali lagi kita lihat ya. Gue penasaran banget nih. Kenapa ketika di up grab malah jelek. Ya ampun, tuh kodok cuma loncat-loncat doang, nggak guna banget. Mana kan punya healing nggak? Enggak ya. Nah gitu dong. Nah mantep. Ini kalau Kakashi gak menang, bego ini Kakashi ya. Nah gitu dong, ya ampun, apa susahnya gitu lawan si Jamit ya. Nah semoga kita si Rama bisa menang ya. Di konten sebelumnya di sini gue gagal soalnya. Kalau 97 tuh gampang ya, si MS kalau nggak salah. Aduh sama aja ya. Kekuatan 1000 tangan ya. Itu kalau cokil pakai jutsunya hasil lama enak ya. Ya ampun. Wah dia punya healing, aduh. Paling males gak ketemu musuh yang healing ya. Oke, bagus ya. Nah, ini Kakashi nggak ada yang miss ya. Kenapa nggak miss? Karena Kakashi itu tipe lightning. Dan si Hashirama ini tipenya earth atau tanah. Jadi lightning emang lebih unggul dibandingkan tanah. Tapi ya ini, ya gitu, kalah powernya aja. Tapi ya udahlah ya, karena ini ninja S. Gua masih unyu-unyu mungkin ya. Mungkin harus sampai SSS supaya bisa lewat si Hashirama ini ya. Oke, di sini gue bakal lanjut di mode stack ya. Dan di mode stack juga gue tertahan di si Tobi 3 ini ya. Ini agak susah nih, oke. Gue bakal coba aja langsung. Semoga bisa lewat ya. Oke, ninjanya udah di upgrade, udah nambah bintang. Kenapa malah tambah jelek? Aneh. Tuh, si Jiraya malah menjok-menjok doang anjir. Ya ampun. Ini mah satu ninja satu musuh lah. Oke, kalau nggak bisa ya udahlah ya. Sabar aja, gue pakai akun Pepe normal ya.
Nah ya, semoga Hachimaru bisa ngalahin 2 ninja ya, bahkan 2 ninja setengah lah, supaya Kakashi-nya enak gitu. Anjir, malah amis dong. Kenapa? Ya, apakah Kakashi dengan setengah darah ini bisa menang? Tapi kayaknya bakal habis sih darahnya. Nih, lihat sih. Terawat. Yai. Aduh, malah amis dong. Ya ampun. Oke, masih hidup. Malah amis lagi loh. Oke, kita coba satu kali lagi. Ini ada apa dengan ninja-ninjaku gitu ya. Logikanya gini loh. Logikanya gini ya. Ketika ninja kita lemah, kita upgrade ya, nambah bintang. Itu kan otomatis, apa ya, otomatis kan powernya up gitu. Tapi ini kenapa sama aja, bahkan tambah bego gitu. Oke, Jiraiya bisa ngalahin satu ya, semoga bisa ngalahin lagi nih. Ah, malah mati. Kita lihat ya. Oke, dia bunuh diri kah? Oke, masih ada sekitar 10% ya musuhnya. Nice, oke. Semoga setengah darah habis ya. Ya ampun, mati konyol dong. Tapi kalau mati konyol gini bagus nih. Jadi efek dari jutsu Getsu Kakashi tuh nggak aktif. Jadi tadi lumayan hemat HP ya. Oke, jadi tapi ini 50-50 ya, siapa yang bakal menang. Oke, aduh. Aduh, anjir. Bingung banget loh, aduh malah ke close dong, sialan. Wah gila, gini banget ya Kakashi gua ya. Ya ampun, padahal tadi udah momen banget loh, udah momen tadi. Kakak apa sih, Tobinya udah kamui gitu, dia kan kalau kamui stun satu kali gitu. Eh malah nonjok, udah gitu ada yang miss lagi. Coba satu kali lagi ya. Ya ampun, headset gua copot lagi. Oke, okay, teori skip login logout login ya. Ini karena ini PP 0, kita pakai cara gini aja untuk menghemat waktu. Oke, okay, kita masuk lagi. Error dong, kocak. Nah, bisa ya. Apakah menang? Enggak menang. Oke, okay, kalau gitu gua bakal main mode hard ya. Di sini gua tertahan di Sage Naruto, kita coba ya. Oke, ini udah mulai. Wah, aduh. Gila ya sih. Gila ya. Dan minimal dapat lah ini, Orochimaru udah dapat satu lagi nih. Oke, okay. Aduh nonjok lagi. Kenapa nonjok dulu ya? Miss. Oke, okay, masih tebal ya. Oke, okay, nggak kuat nahan lagi ya. Wow. Pasti banyak yang miss mulu gitu ya. Wah, aduh, sumpah. Aduh, gua nggak paham sama ninja-ninja gua ini ya. Oke, jadi sekian aja video kali ini. Maaf banget, ini gua gagal banget ya namatin SMP-nya walaupun udah gua upgrade ninja utama gua. Mode hack juga tertahan di sisa Naruto, apalagi di mode stack normal juga masih tertahan di 3 Tobi. Oke, okay, mungkin di next content gue bakal bikin akun gue GG lagi ya, semoga akunnya cepet GG lah, jangan lama-lama, oke? Okay? Oke, okay, jadi sekian aja video kali ini, gue pamit, peace.